Halo teman-teman, selamat datang di channel Atomin Janua. Di video kali ini, Atomin akan mencoba spiral abyss menggunakan party Hyper Bloom Only ya, dengan build-nya seperti ini Nahida. Ini build Kokomi Atomin. Lanjut ke Kuki Shinobu Full EM ya. Ini build Abah Atomin pakai 4 Tenacity. Yah, ini Raiden Shogun Atomin ya, mode Elemental Mastery. Ini untuk MC Dendro Atomin Janua ya, 4 emblem. Nah, C6 energy recharge-nya sekitar 278 ya, spam burst. Dan ini untuk Kolei Atomin Janua, standar pakai 4 deep wood. Dan yang terakhir adalah Xing Qiu. Tentu saja sakrifisial, artinya seperti ini ya, C6. Dan crit-nya seperti ini, crit ratio-nya ya, bisa kalian lihat. Dan oke, langsung cus saja kita ke Spiral Abyss 3.3 ya. Atomin akan mencoba Hyper Bloom Only di lantai 12-nya. Apakah bisa full start dengan sekali run? Kita akan mencobanya. Party kedua, kita akan memakai Kuki Shinobu. Tunggu dulu. Kalau pakai Kuki kebanyakan healer ya. Mungkin Raiden Shogun saja. Raiden Shogun saja. Kita kasih Raiden Shogun di party bawahnya lawan Golden Wolf Lord. Yang party atasnya tentu saja MC Dendro Xing Qiu. Mana Xing Qiu-nya? Xing Qiu, MC Dendro, mana MC Dendro? Oke, Kole Atomin mana ya? Kole level 70. Oke, yang terakhir adalah Kuki Shinobu. Yap, let's go. Oke, berhasil, kita menuju sisi selanjutnya.
Yap, berhasil lantai pertamanya. Oke, kita menuju ke ruangan kedua ya, yang Golden Wall Floor. Dah. Nah, berhasil. Nah, ini yang paling menjengkelkan nih, bagian keduanya lawan Golden Wolf Lord ya. Let's go. Ya, sudah memasuki mode shield. Harus pakai geo ya. Kita pakai geo. Mana yang lainnya? Oke. Kita cukup tap elemental skill saja. Nah, seperti ini. Bisa tap dua kali ya, Zhongli. Biasanya dua tap itu sudah. Dua tap berhasil. Yang terakhir, oke. Ah. Tap. Aduh, tidak kena. Ah. Oh, kena. Agak ngelag mungkin. Nah, tidak kena lagi. Aduh. Oke, kena. Ah, tinggal 20 detik. Apakah berhasil? Oke, skill. Ayo, cepat. Apakah berhasil? Ayo, Kokomi. Kamu pasti bisa, Kokomi. Ayo, serang terus. Hyper Bloom. Nah, berhasil tidak? Aduh, berhasil tidak? Wow, full star. Berhasil ternyata. Hebat sekali, teman-teman. Oke, lanjut ke ayam KFC ya. Agak tebal sih, tapi kita akan mencobanya.
Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke anak-anak Wolf Lord ya, yang mengurangi darah itu. Oke, berhasil ya. Full star dengan Party Only Hyper Bloom ya. Wah, memang reaksi Hyper Bloom ini sangat bagus untuk player F2P seperti kita ini. Kita tidak perlu high invest seperti crit rate, crit damage harus sekian. Yang penting full elemental mastery bagi karakter Electro yang hendak melakukan Hyper Bloom. Oke, sekian saja video dari Atomin Janua. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video Atomin Janua selanjutnya. Bye-bye.